episod 4 ni saya akan tunjukkan cara nak facilitate anak untuk dalam position 4-point kneeling ataupun position merangkak. So sama juga dalam episod yang lepas, kita gunakan mainan-mainan yang sesuai untuk umur dia. Okay, again dia benda yang berbunyi, rattle, dan benda yang mungkin ada lampu dan ada bunyi juga. Menarik. Dan mesti mainan yang boleh dipegang lah. Baby suka mainan yang boleh dipegang, jadi dia boleh nak masuk-masukkan dalam mulut dan mudah dibersihkan. Itu pun penting. Okay, untuk episod ketiga ni, kita nak ajar cara nak facilitate anak untuk duduk. So ini lebih kurang untuk umur 5 bulan dan ke atas, dan kita akan gunakan beberapa mainan yang sesuai lah untuk dia. Contoh seperti macam inilah, kita gunakan mainan yang ada bunyi-bunyi kan? Rattle sini, ataupun yang ada bunyi dan lampu. Kita letak dia macam ni. Lepas tu kita pegang ni. Just tolak satu betul. Kaki dia yang sebelah lagi akan ikut bawah. Lepas tu bila dia dah ke sini, tukar kaki dia. Okay. So ini dalam position merangkak lah. Kita nak ajar dia merangkak. Duduk dengan merangkak dia. Okay, so sekarang kita nak ajar dia dalam posisi merangkak lah. 4 points. 4 points maknanya lutut, tangan dengan kaki. Ini memang kira ni, kira dia dah berani terus lah. Dia dah biasa letak menyarap kan. Dia dah biasa menyarap, dia berani terus. Dia boleh bermain. Kita boleh gunakan kawasan betis. Okay, macam saya peha besar. Boleh pakai peha, pakai betis. Supaya untuk bagi dia punya sadung lah. Nak supaya dia tak ke depan. Okay, kita pegang kat sini. Kaki macam ni. Dah. Okay, so kalau ibu-ibu semua dah try bila dah ke peringkat umur. Okay, kita gunakan rangsangan-rangsangan yang kita dah buat ni. Tapi kita pun dapati kadang-kadang ada budak dia tak boleh nak tahan. Kaki dia lembik. Nak pusing pun tak boleh. Yang mungkin kat situ ada benda yang kita nak kena monitor. Bila tengok dah beberapa kali cuba buat pun masih tak boleh, saya cadangkan untuk didapatkan nasihat daripada doktor lah. Pergi kepada doktor pakar kanak-kanak ataupun kesihatan yang terdekat untuk dapatkan referral lah, untuk mendapatkan rawatan terapi dengan fisioterapi ataupun dengan doktor lah. Alright, so yang kita dah belajar pada kali ini, kita ada belajar 4 teknik, iaitu mengikut perkembangan ya, daripada baring, menyarap, duduk dan merangkak. Dan sebenarnya perkembangannya akan berterusan lagi kan. So dia akan pergi untuk melutut, berdiri dan berjalan, di mana kita boleh juga ada teknik-teknik rangsangan untuk bahagian-bahagian ini juga. Okay, so bermain sambil merangsang ni, dia sebenarnya banyak faedah untuk ibu dan bapa. Okay, masa ni kita dapat berinteraksi dengan anak-anak. Okay, dan at the same time tak adalah kita main kosong je kan. Kita dapat merangsang perkembangan dia untuk dia mudah nak melalui fasa perkembangan dia dengan baik. Dan kita pun dalam masa ni, bila kita buat rangsangan-rangsangan ni, kita akan dapat monitor sekiranya ada apa-apa yang kita nak perlu dapatkan nasihat pakar. So saya galakkan parents untuk actually spend time dengan anak-anak ni daripada biarkan aja dia pandai sendiri. Actually boleh je, tapi kita mesti menyediakan persekitaran yang betul. Dan interaksi sebenarnya yang sangat penting untuk anak-anak sekarang. Saya rasa budak-budak zaman sekarang ni dia kurang interaksi. So bila kita bermain dan merangsang ni, bukan sekadar kita merangsang perkembangan fizikal, kita akan dapat merangsang perkembangan kognitif dan interaksi antara anak-anak dan ibu bapa. So kita dapat build bond, hubungan antara ibu bapa dan anak. Masa pun tak lama. Kita actually you need to spend untuk bermain yang betul-betul fokus macam ni, maybe 10 minutes, 10 minit sahaja, 2 kali atau 3 kali sehari. Okay, terima kasih kerana menonton siri Dunia Si Manja pada kali ini. Harap dalam 4 siri ini telah mengajar kita cara untuk facilitate anak perkembangan fizikal. Dan apalah. Okay, terima kasih kerana menonton siri Dunia Si Manja pada kali ini. Harap dengan pengisian pada kali ini, anda dapat belajar untuk facilitate lah perkembangan fizikal anak-anak anda. Saya Syafiza, founder Tanda Touch Pediatric Rehab, seorang pediatric fisioterapis. Ingin mengucapkan terima kasih kerana menonton. Terima kasih.